pertama saya telah pun menjerahi ibu Sirul dan dapat bertemu dengan abang dan adik serta adik ipar dan juga bapa saudara dia pada 25 hari bulan yang lalu, seminggu yang lalu. Dan saya terpanggil, dan saya begitu terpanggil untuk menemui keluarga Sirul kurang daripada kenyataan yang saya baca dalam Akhbar Sinar Harian, kenyataan ibu dia. Dan saya diterima baik oleh ibu dia dan juga keluarga dia dengan kesedihan dan lindangan air mata ibu dia. Dan saya sendiri minggu depan insya-Allah akan menghubungi kedutaan Australia untuk membolehkan saya bertemu dengan pihak Suruhjaya Tinggi Australia di Malaysia untuk mendapat beberapa penjelasan berkaitan dengan kedudukan penahanan Sirul di bawah kawalan pihak berkuasa immigration Australia di Sydney sekarang ini. Jadi ada beberapa perkara yang saya ingin mendapat makluman, penjelasan daripada pihak kedutaan Australia. Saya bercadang akan memohon dalam sehari dua ini untuk membolehkan 9 hari bulan saya dapat mengunjungi pejabat kedutaan Australia di Kuala Lumpur ini.